Malaysia memastikan diri sebagai lawan Indonesia di semifinal ASEAN Cup U19 tahun 2024 menyusul hasil imbang melawan Thailand, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Skuad muda Harimau Malaya mengoleksi 7 poin akhir dari fase grup, tak hanya membawa lolos ke semifinal, tetapi juga menjadikan mereka juara grup C. Torehan poin Malaysia sama dengan Thailand, namun skuad asuhan Torres Garrido diuntungkan dengan selisih gol yang lebih banyak dari lawannya. Hingga akhirnya tercipta derby serumpun yang bakal menghiasi semifinal ASEAN Cup U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya nanti. Pertemuan ini tak hanya sekadar pertandingan biasa, meski sekelas turnamen kelompok umur, gengsi tinggi tetap dipertaruhkan. Aksi idaman antara Indonesia dan skuad muda Malaysia di semifinal ASEAN Cup U19 tahun 2024, tulis Makan Bola. Malaysia U19 akan menghadapi skuad muda Indonesia yang keluar sebagai juara grup A dengan raihan 9 poin pada tanggal 27 Juli tahun 2024, imbuh mereka. Harimau muda Malaya disebut memiliki riwayat mentereng di fase grup sebagai modal menghadapi Indonesia di pertandingan nanti. Skuad muda Malaysia mencatatkan kemenangan 11-0 atas Brunei sebelum mengalahkan Singapura 5-0, meski hanya mengoleksi 1 poin melawan Thailand, tulis Makan Bola lagi. Indonesia juga memiliki reputasi bagus di turnamen ini, dengan mengalahkan Filipina 6-0, Kamboja 2-0 dan Timor Leste 6-2, imbuh mereka. Pertemuan nanti diprediksi bakal berlangsung sengit, selain karena perebutan tiket ke final, juga adanya gengsi tinggi antar kedua negara dalam sepak bola. Karena itu Juan Torres Garrido pun dipaksa berpikir keras mencari cara untuk bisa mengalahkan Indonesia dan melaju ke final. "Ya, saya akan lihat kemudian soal pemain karena mereka punya pemain yang bagus di skuadnya," ucap Juan Torres. "Persiapan mereka bagus, menghabiskan waktu bersama yang lama, melakukan perjalanan bersama, melawan tim yang bagus. Jadi mereka lawan yang sulit," imbuhnya. Sementara itu semifinal lain mempertemukan laga tak kalah menariknya, Timnas U19 Australia melawan Timnas U19 Thailand. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.